benar. Astagfirullahaladzim. Apa kata bapak sih, Bang? Isu rumah tangga pelakon Puteri Sarah dan suaminya Syamsul Yusof hangat diperkatakan sehingga hari ini isu tersebut bertambah panas apabila Sarah akhirnya mengambil tindakan undang-undang terhadap orang ketiga yang dikatakan mengganggu kehidupannya selama ini. Terbaru memetik laporan dari media KL menjerit tula pula video Syamsul Yusof berada di kedai emas sedang memilih emas yang mungkin untuk dibelikan buat sebelum seseorang. Sebelum itu, jika anda masih baru di channel ini, jangan lupa tekan butang subscribe dan juga tombol supaya anda tidak terlepas dari video-video menarik selepas ini. Paling menarik perhatian apabila ada kelibat pelakon Kaza yang berada di bahagian dalam kedai emas tersebut. Tidak tahu apa tujuan sebenar mereka di sana, tapi rata-rata netizen bersimpati tentang apa yang berlaku terhadap Puteri Sarah dan mendoakan Syamsul membelikan emas tersebut buat satu-satunya istrinya Puteri Sarah. Manakala memetik laporan media Oh Bulan pula, seorang individu bertanya kepada Sarah sama ada dia sudah melihat ataupun belum video viral di TikTok berhubung Syamsul dan Kaza di sebuah kedai emas. Menurut Sarah, dia tidak kisah mengenai video tersebut. Tambahnya, dia tidak berasa hairan sekiranya suaminya itu mahu membayar saman Ira Kaza. Ujar Sarah lagi, kes saman ini akan diteruskan dan ianya dikategorikan sebagai kes jenayah. Tak kisahlah Syamsul nak bayar saman Ira Kaza ke tak, janji saman tetap saman dan masuk kes jenayah. Lipat. Ini yang lagi besar ni. Wah, boleh ambil satu? Betul lah, apa pula kena pun? Yang aneh betul. Kena betul sebab dia susah sangat. Saya boleh drop man nak pergi. Macam kenal? Astagfirullahaladzim. Abang kata buat apa sini, Bang? Tak syuting ke? Ini saya pun kedai, Bang. Oh, kedai apa? Tak laku dah, tak boleh.